Halo, welcome back to Indorie. Oke, karena aku kemarin-kemarin sudah beberapa kali aku mereaction Musmai. Dan setelah aku reaction beberapa lagu sebelumnya, jadi aku suka karakternya Musmai ini. Dan akhirnya aku penasaran lebih lanjut lagi untuk mendengarkan lagu-lagu Musmai yang lain. Nah, ini ada lagunya yang live di Hot Cool Jam yang judulnya sendiri. Dia ini adalah salah satu rocker legendarisnya Malaysia ya. Aku baru tahu akhir-akhir ini Musmai ini ya. Dan aku jadi suka dengan karakternya, suka dengan cara dia bernyanyi. Dan langsung aja kita lihat Musmai ini ya, yang judulnya sendiri. Cool Jam. Oh, konser. Konser ternyata bukan di dalam ruangan. Outdoor. Kayaknya ini lagunya dia sendiri ya. Oh, berisik banget penontonnya. Dinginnya di malam ini, suasana pilu, terkenang daku kembali sejarah silam. Setelah kau pergi, sepi hatiku, terpadamlah api cinta, musnah harapan. Come on! Yeah! Hanya kerana peristiwa itu, kau hancurkan peta cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Mengapa kau sanggup mengubah pikiran? Hanya kerana peristiwa itu, kau hancurkan kota cinta yang kita bina bersama di masa yang selalu. Setelah engkau pergi, tertutup hatiku, tak mungkin.
Oke, outputnya di video ini agak kurang balance ya. Jadi aku kurang merasakan energinya konser ini. Kalau outputnya ini enak, pasti kerasa banget energinya. Tapi aku bayangkan kalau aku sedang berada di sana pasti luar biasa. Pasti dapat banget feelnya. Tetapi kalau aku di sini aku kurang mendapatkan feelnya. Karena kurang nyaman output audionya di sini ya. Tapi untuk performnya Musbah ini ya, aku nggak tahu dia umurnya sudah berapa ya. Tetapi masih energik banget ya, masih jiwanya tuh masih anak muda banget ya. Keren lah Musbah ini. Interaksinya juga bagus ya. Interaksinya ke penonton, interaksinya di atas panggung. Aku rasa ini adalah lagunya dia sendiri ya, mungkin ya. Kalau aku salah, maaf ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aransemennya ini seperti aransemen musik-musik tahun 80, 90-an seperti itu. Aransemen-aransemen musiknya seperti ini biasanya kalau tahun-tahun segitu ya. Dan untuk lagunya sendiri lumayan bagus kalau menurut aku, tetapi nggak begitu bagus. Masih bisa aku nikmati dan masih bisa nyantol di kepala aku ya. Tetapi menurut aku nggak begitu wah ya. Cuman sekedar bagus aja dan enak aja kita dengar. Perform live ini overall selain outputnya yang mengecewakan, kalau menurut aku output audionya yang mengecewakan. Kalau aku bayangkan kalau aku ada di sana dan menonton secara langsung, aku pasti terhibur banget dan sangat mendapatkan feelnya di sana. Jadi kesimpulannya perform ini luar biasa keren kalau menurut aku ya. Ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, share dan like. Akhir kata, peace, love and respect penonton Indonesia. Ciao.